Halo guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, kali ini kami akan berikan tips bagaimana cara melatih mental lovebird. Nah, terutama lovebird paut. Nah, ini kami lihatkan videonya bagaimana cara melatihnya. Yuk, simak selanjutnya. Jangan di skip-skip ya, oke? Nah, untuk melatih mental lovebird, paut, atau dewasa, kita bisa mengetrekkan track lovebird, yaitu dengan cara begini, yaitu kandang 1 sama kandang 2, itu jangan berdempelan, kasih jarak. Nah, kita tempelkan nanti, itu 1 minggu lakukan track ini selama 3 kali saja, atau bisa diambil dengan hari Senin, Rabu, sama Sabtu, itu juga bisa. Nah, untuk tipe-tipe yang fighter atau petarung, nah ini dia yang sudah siap. Ini seperti ini contohnya, lovebird ini. Nah, ini berarti sudah punya mental, yaitu dengan posisi dadanya yang tegap dan selalu bunyi, selalu
mancing, selalu bertarung, ingin bertarung ketika mendengar suara burung lain. Oke guys, mungkin itu saja tips yang bisa kami berikan. Jangan lupa di klik like, komen, dan subscribe ya. Oke, bye-bye.